Ya, pemirsa, bagi Anda pecinta wisata adrenalin, kami memiliki rekomendasi wisata seluncuran warna-warni yang ada di perbukitan Bantul. Ya, seluncur pelangi ini diklaim sebagai wahana seluncur terpanjang di Yogyakarta. Yogyakarta selalu menarik dikunjungi, mulai dari wisata kuliner hingga alamnya. Salah satunya wahana Rainbow Slide terletak di alam perbukitan di Dusun Kedung, Guwosari, Kapanewon Pajangan yang dipastikan memacu adrenalin. Menggunakan ban peluncur, pengunjung bisa menyusuri jalur menurun berwarna-warni pelangi. Memiliki panjang 70 meter dengan kemiringan 60 derajat, seluncur ini diklaim menjadi wahana perosotan atau luncuran terpanjang di Yogyakarta. Pada saat peluncur didorong inilah, adrenalin terpacu mendebarkan sambil menikmati pemandangan bentang alam pegunungan Kars Gunung Kidul dari atas perbukitan Pajangan. Panjang se-Jogja ini di sini di Kopi Puncak Rindu, jadi kayak penasaran banget sepanjang apa sih gitu. Ternyata emang panjang banget sih dan bikin super duper lemas banget sih. Keren banget. Memacu adrenalin banget, deg-degan, pokoknya excited banget sih tapi. Pokoknya bikin pengen coba lagi gitu. Pertama takut nggak mau coba ini? Takut banget dong, deg-degan kan. Apalagi ini tuh panjang banget, nggak kayak yang biasanya gitu di tempat-tempat lain. Untuk merasakan sensasi seluncur terpanjang ini, pengunjung cukup membayar Rp20.000 dan dipastikan keamanannya. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.